Oke, malah kena kombonya ya. Oke, halo semua, balik lagi di Razorpel Channel. Jadi di video kali ini bakwan lagi dan masih rom bebas ya. Di sini gua ketemu Strider yang cukup greget. Karena sempat lihat dia battle juga gua. Kombonya keren dan anak ladder banget karena gua lihat dia punya ini. Punya medal gladiator. Itu kan atasnya rival ya. Dan build dari Stridernya cukup beda dari yang lain. Kalau nggak salah defense 200 dan attacknya cuma 50. Oke, padahal gue udah siap-siap ngedep tadi tapi telat. Oke, counter armor tier langsung stun aja cek raw ya. Jadi kayak penting banget ya, misalkan kita punya gear counter yang bisa dipakai segala keadaan ya. Terus digandengin sama ini gear stun, jadi buat ngenain kayak tadi. Kan gue sering banget itu kena di hero-hero aneh-aneh ya. Kalau nggak Space Trooper ya kena pas pakai Treasure Hunter tadi. Oke, masih ngedrop. Oke, udah baikan. Anjir, tidak bekerja. Telat. Ini beneran bikin bingung karena kalau menurut gue Strider masih cukup hero yang masih enak ya. Oke, telat. Gue sempet lihat juga trik gituan di YouTuber Korea ya, yang suka pakai Strider itu.
buat mantulin ke arah sebaliknya buat ngedrop. Oke. Gue udah mau pencet-pencet skill SD-nya Soul Master sebenarnya buat DT gitu kan. Cuman sekarang SD-nya Soul Master itu kalau misalkan kita kena hit jadi nggak ke cancel ya skillnya, mirip armor Shadow Ghost. Jadi udah kena. Ya emang sih kayak gua lihat dia fokus damage dari laser ear ya. Stader juga lebih unggul buat ngasih tekanan ke lawan. Dan dia nggak swap supaya sambil ngisi gauk juga. Nggak bisa ground hit. Tapi tetap bikin stres ini sumpah. Dia rada berat ngekombo gua karena memang di sini gua pakai ini ya. Pakai helm safety. Ah, kebalik. Oke. Malah kena triangle waktu gua beli lagi. Waktu gua berdiriin. Oke, kena lagi. Oke, dia kayaknya bikin gregetan juga itu ya. Ah, kurang maju. Nah, kayak tadi ya. Gua kasih Ganesha malah kena triangle gua. Tapi emang combo segitiganya itu sakit banget ya.
Ya ampun, pakai nggak kena. Hampir aja tadi gua. Kalau gua pakaiin si Ganesha itu bisa di counter kayak tadi ya, pakai jewel. Terus langsung malah kena serangan balik. Walaupun aroma-aroma dipur karena nggak pakai skill ya dari tadi. Sampai takut gua kena, malah kena serangan balik mas. Oke, malah kena kombonya ya. Padahal tadi gua nunggu ya palingan gua stun reset skill atau enggak dibugil gitu ya. Malah kena kombonya di akhir-akhir.